Seorang ayah tega mencabuli anak tirinya yang masih berusia 13 tahun. Polisi pun langsung menahan pelaku untuk diproses hukum. Seorang bapak di Makassar, Sulawesi Selatan ditangkap unit Jatandras Polrestabes Makassar. Pria berinisial AG ditangkap karena tega memperkosa anak tirinya yang masih berusia 13 tahun. Pelaku ditangkap setelah nenek korban melapor perbuatan tak terpuji ini. Istri pelaku pun tak kuasa menahan tangis saat suaminya ditangkap. Berdasarkan hasil pemeriksaan, pelaku mengaku telah berulang kali memperkosa anak tirinya. Pelaku juga kerap melakukan pelecehan seksual terhadap bocah tersebut. Mereka melakukan di saat kosong rumah atau ibunya pergi atau bagaimana Pak? Di goa, di lain-lain atau gimana? Ya, jadi si pelaku ini yang bapak tirinya ini melihat situasi di rumah. Jadi pada saat sunyi, ya dia melakukan pelecehan seksual terhadap anak tirinya. Dengan ancaman kekerasan dengan menggunakan pisau itu. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku kini mendekam di Polrestabes Makassar guna dilakukan proses hukum lebih lanjut. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan.